Saudara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo mengungkap motif bunuh diri yang dilakukan oleh Bribtu Ruli Firmansyah. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, motif bunuh diri akibat persoalan asmara. Penyelidikan untuk mengetahui motif bunuh diri Spripim Kapolda Gorontalo Bribtu Ruli Firmansyah menemui titik terang. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo memastikan motif bunuh diri akibat persoalan asmara. Meski demikian, motif ini masih terus didalami termasuk memeriksa teman perempuan korban. Dengan saat ini, indikasi bahwa ini terkait dengan motif asmara yang terpendam. Ini berdasarkan adanya keterangan saksi bahwa pada beberapa waktu terakhir memang korban ini mengirim hal-hal yang berbau tentang kematian. Polisi masih mendalami motif meninggalnya staf Kapolda Gorontalo, Bribtu RF yang ditemukan tewas di dalam mobil dinas Polri yang terparkir di pinggir jalan dengan luka tembak di bagian kiri dada. Polisi bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Bribtu RF adalah anggota Polri yang sedang bertugas di Gorontalo sebagai staf pribadi Kapolda Gorontalo, Irjen Helmi Santika. Korban berada di tempat duduk pengemudi dalam kondisi bersandar ke belakang. Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Ini yang masih dalam pendalaman oleh penyidik, ya, penyelidik, ya. Apakah apa yang menyebabkan kematian korban, motifnya apa?